momen waktu ini melahirkan, terus anakku harus meninggal dalam keadaan ketubanku udah kering, terus 5 menit meninggal, itu momen yang paling sangat menyakitkan seumur hidup aku. Kemarin di acara Insert Story, nangis sama anak. Aku kalau udah sama anak, nggak kuat. Aku sayang banget sama anak aku. Anakku harus jadi orang yang sukses dan harus jadi anak yang apa namanya bisa dibanggain orang tua. Bisa bikin kita sukses. Kadang-kadang sakit hati juga. Tapi tanpa netizen kita juga bukan siapa-siapa. Adrenalin, rasa bosan, terus pengen punya suasana baru. Simpenan nih apa nih, uang atau laki-laki pacar? Simpenan, ya itu mungkin suasana baru, terus ya boring dengan rumah tangga sama apa ya punya pacar. Ya pengen ada hiburan lah. Lucu menurut aku, yang penting tidak nyerang orang dan tidak merugikan orang. Ngaca? Iya, suka aja kalau lihat bangun tidur muka gue cakep. Power bank, kabel-kabel, sama lipstick. Nggak disesal, iya suka aja karena baru pertama kali di Indonesia ada artis halu. Itu aku ya kan, dan nggak gampang lo untuk itu. Kalau untuk halu-halu yang viral banget ya pasti gue lah, karena yang lain kan kalau Meldy kan memang dinobatin tapi bukan ratu halu, ratu desis. Kalau aku kan yang ratu halunya. Kalau lu cinta kan mungkin kata lu cinta atau kata netizen, tapi kan tetap yang benar-benar ratunya ya yang di awards itu. Harus bisa nge-branding diri sendiri, jangan nyerang-nyerang orang, harus lucu sih menurut aku. Aku lebih humble, aku lebih baik ya pergaulannya. Aku gak pernah merasa aku sombong, tinggi hati. Dan aku tuh orangnya suka bertanya gitu. Jadi terutama sama media juga. Jadi kedekatan sama media nomor satu sih. Ya divorce misal, terus kehilangan anak waktu itu keguguran nyesel. Pernah rugi bisnis nyesel. Udah punya semua, nggak ada yang nggak ada, iya. Ah, ngasih wasiat buat anak gue, yang penting anak aku harus jadi anak yang cantik dan punya jabatan gitu atau punya title atau orang apa ya, bukan cuma cantik aja tapi edukasinya harus tinggi.